kayak buat area. Be aja. Ada ya. Loh. Lewat belakang. Ya udahlah. Kita lewat sini aja. Nah, dipindah jalan. Tamara bukain, Tamara. Ayo. Kita makan ini, guys. Ke hotel dulu. Harganya dibeli kue apa ya? Nggak apa-apa, enggak, kenyang. Kenyang. Bubu bikin kue, guys. Tapi ini enaknya didinginin dulu, guys. Nggak enak kalau nggak dingin. Dah, dah dulu ya. Dadah dulu, nanti sampai di hotel. Bye. Perasaanku udah itu tadi. Itu di sana ada kaca. Iya. Nih, kita udah sampai di dalam kamar ya. Ya. Kita ke sini. Ada kaca buat buat ngaca. Tapi gue nggak tahu deh ini apa ya dulunya. Bisa kayak dibuka gitu loh. Ini kan termasuk hotel tua ya. Kayak gitu. Kita nyewa di kamar nyewa. Kita kamar apa sih ini? Deluxe twin ya. Kayak gitu. Oh, bisa dibuka. Wow, lihatlah ini. Keren sekali. Wow. Tuh lihat. Nanti kita sore berenang di sana ya. Kelihatan kan? Coba. Ya, lagi ntar lah. Keren deh hotelnya. Pah, kamarnya. Oke, ada. Ini nggak bisa ditutup ya? Hah? Nggak bisa ditutup ya? Iya, makanya nggak ganjel itu. Tolong diitin. Oh, iya nanti. Amenitiesnya seperti biasa ya. Ini buat taro-taro sepatu bisa, atau barang-barang juga bisa. Udah dapet 2 pasang sandal, hanger buat gantung baju. Kalau mau naro benda-benda lagi di atas juga ada. Sekarang kita masuk ke kamar mandinya ya. Jadi ini kamar mandinya. Gue gak tahu ya, di hotel ini dari tadi sepanjang lorong aja dia tuh terlalu banyak cermin, ya gak sih? Terlalu banyak cerminnya banyak banget ya. Kiri kanan cermin, cerminnya persis cermin yang tadi tuh, yang panjang itu tuh. Ini cermin juga, ini kaca kamar mandi kita. No, punya tete. Tada. Cermin. Ada hair dryer, wastafel, amenities-nya. Ada apa aja ya? Sampo sabun, pasta gigi, sikat gigi,
Oh, dia tuh ternyata pisah. Nih, nih yang ini gue tutup. Jadi posisinya tuh kayak gini nih. Tuh. Jadi kalau mau mandi di sini, kan biasanya kalau di hotel-hotel di video-video sebelumnya, di hotel-hotel yang umumnya gitu, dia satu kamar mandi paling ketutup gitu aja kan antara toiletnya dengan showernya. Tapi kalau ini enggak, dia beda sendiri sih. Kayak gitu. Nih, kalau gue ngambil dari sini, ini kayak gini. Oke. Kebayang lah ya. Kalau gue ngambil dari sini, dari posisi toilet, dia kayak gini. Tuh. Oke ya. Oke, kita keluar lagi. Cek keluar lagi ya. Tuh kan, gitu. Terus ditutup kayak gini. Kayaknya dia susah ditutup deh. Lanjut lagi ke kamar. Jadi kamarnya kayak gini. Deluxe Twin. Hotel tua, hotel bintang 3. Oke. Oke ya. Dah. Dadah Tamara. Dadah. Dadah. Dadah adik. Main dulu ya. Iya, dadah. Halo. Iya. Kita mau berenang dulu. Ada kiblatnya. Ada kiblatnya, itu kiblatnya. Oh, itu kiblatnya tuh, tuh. Ada itu. Hai. Kita mau berenang loh. Kita mau berenang dulu. Hai, kehektikan kita para ibu-ibu nih. Bapak-bapaknya sedang di luar ke Superindo. Ke Superindo dulu. Kita lagi ngurus bocil-bocil. Oke. Ayo ayo kita ke Adek. Hai. Mau berenang dulu, guys. Sambil bawa bocil-bocil. Suami-suami udah pada di depan sana. Oke. Kita berenang dulu ya. Wow. Hati-hati, hati-hati, licin. Hati-hati ya, Bara ya. Tuh, jadi kayak gini. Wow. Oke. Okay. Aku mau ganti baju. Oh iya belum ya. Nah ini sekarang kita lagi ada di kolam anak-anak. Ya. Tuh. Biru hati-hati ya. Ini ada Tamara. Tamara hati-hati. Memang nggak terlalu dalam. Iya maksudnya bisa dilihat. Tuh. Cuman sepahanya anak aku. Ya. Tamara itu tingginya 95 dan itu sepahanya. 95 usia 4 tahun. Oke, jadi di sini ada 4 area kolam. Yang pertama itu kolam untuk dewasa, khusus dewasa. Jadi dari pertama kali kita turun itu area dewasa. Karena memang dalam banget. Mungkin semacam kayak atletiknya gitu loh. Nah, yang kedua ada kolam arus nih. Ini kolam arus di belakang aku. Dari sana sampai sini. Belakang sana. Ketiga ada playground. Kayak buat area anak-anaknya kayak gini. Terus yang terakhir ada area waterboomnya. Terkenalnya di hotel ini si waterboomnya ini nih, itu jadi kayak ikonnya hotelnya. Marah gue ngeliat bukan anakku yang mukul, bukan anakku yang mukul. Si Bara lagi nonton, gak boleh nonton bareng kan ya. Kita sekarang mau makan di daerah Lengkong Besar, jadi kayak street foodnya gitu. Gimana Om? Sini ya. Hah? Sini. Oke, kita turun. Palanya kemana?
Kamu yang mau yang mana? Tamara mana? Kenapa? Kenapa? Tunjuk, tunjuk. Kenapa? Apa? Apa mau yang mana? Mau yang mana? Tunjuk. Oh itu, Tamara lihat apa? Lihat itu. Oh mau wedang. Honda campur. Babang, babang, itu di pas. Ini mama kayak abang. Iya. Oh, Farisa itu manggil abangnya. Nanti omnya lagi fokus. Itu apa itu? Itu bola di kompong. Tapi lo udah pernah nyoba? Udah. Enak gak? Tapi kompong dalamnya, tapi ya. Tapi rasa ubi ada, rasa ubinya ada. Ya, ubi cilok ibu yang kuning sih ya. Yaudah, nanti kita coba, oke? Selamat pagi. Dua bocil masih pada tidur. Kita kesana yuk. Ke jendela. Di hotel ini tuh ada rooftopnya juga loh. Di situ. Jangan lupa zikir paginya. Ini buku gue bawa dari rumah. Kita mau sarapan dulu. Kita pagi-pagi kemana nih? Ada. Ada Kids Corner. Iya, ini lihat tuh. Ini kayak Kids Corner. Ya. Ada apa aja ini? Buku-buku. Ada meja buat baby gym gitu. Perosotan. Tata tertib Kids Corner untuk usia 0-3 tahun. Hore. Kita mau makan dulu. Breakfast dulu. Adik di belakang sendirian. Adik. Bapak. Bapak kayak preman. Itu tadi kayak di belakang. Mana ininya? Jalan masuk ke pagi. Sarapan jam berapa? 9:16. Mau ambil ini terus semangka tapi nggak usah banyak banyak lah. Semangka aku nggak usah banyak banyak, melon coba yang banyak. Sebenarnya banyakin pepaya sih lebih, karena udah lama banget nggak makan pepaya. Oke. Listen. Ada chicken roasted, ada pasta resto, ada salted cauliflower, nasi goreng, steam rice. Ternyata di luar juga masih ada guys. Nah, ini tuh tempat buat breakfastnya. Kalau mau di luar juga bisa. Oh,
ada di sana juga ternyata. Ada stand di situ juga, di luar banyak banget standnya ternyata. Adik, makan apa? Enak. 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 Aduh, papa. Oh, itu nunjukin. Ada kupat tahu nih di hotel. Di sarapannya. Coba kita coba. Kita coba. Kupat tahu Grand Australia ya. Kita makan apa tahu di rumah. Iya. Kok banget. Untung. Iya kan? Jangan deh. Maaf-maaf. Ada apa di sana? Ada apa di sana? Ada bawang, ada mie. Ada yang lagi ulang tahun, terus mintanya frozen. Terus gue bikinnya simple banget karena males nyup-nyup balon. Nih, kue buatan bubu. Selamat ulang tahun. Udah ada frozen Elsa-nya, saljunya, ulang tahunnya yang keempat. Terus bunganya, apa? Bajunya mana? Oh, Elsa juga suka banget sama Elsa ya. Dadah dulu. Dadah. Adik dadah dulu. Halo teman-teman. Ayo, say. Halo teman-teman. Hari ini kita Tamara lagi ulang tahun. Lagi ulang tahun. Yang keberapa? Yang ke? Empat. Yang keempat. Temanya apa? Tentang apa? Maunya apa? Ulang tahun. Tamara pengennya Elsa Frozen ya? Hari teteh ulang tahun. Selamat ulang tahun Tamara. Aduh, kok ini banget sih. Mana kuenya bikinan bubu? Requestnya strawberry ya? Cheesecake ya? Strawberry cheesecake. Tapi bikinnya Baskerville cheesecake aja. Ada yang mau gak? Adik. Ini namanya Baskerville cheesecake. Strawberry compote ya. Jadi di dalamnya tuh ada strawberry, selai strawberry. Strawberry-nya tuh. Oh. Cobain deh, enak deh. Nih. Selesai sudah liburan kita di Grand Australia Bandung. Setelah ini kita akan lanjut jalan-jalan di kota Bandung ke Bandung Zoo. Terima kasih banyak udah nonton video ini hingga selesai. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya di Bandung Zoo. Bye-bye.